Oke, pertama-tama teman-teman ke Google, lalu ketik nama webnya adalah AI Remove. Jadi nanti kita akan meremove dulu background dari suatu gambar atau fotonya. Lalu teman-teman klik yang paling atas ya, Remove All AI. Nah, nanti tampilannya kayak gini, lalu teman-teman tinggal klik Choose a Photo. Lalu pilih foto yang ingin di remove backgroundnya. Teman-teman tinggal klik aja, lalu tunggu proses remove-nya. Nah, ini lagi di prosesnya teman-teman, tinggal tunggu aja. Nah, ini udah terremove ya guys backgroundnya. Lalu kalau udah tinggal klik download. Nah, itu udah ada notifnya, berarti udah tersimpan di galeri kalian. Oke, pertama-tama teman-teman buka aplikasi Canva, lalu di beranda teman-teman klik ini ya, option template cerita Instagram, karena kita bakal pakai template kosongnya. Nah, di sini teman-teman tinggal ini ya, klik buat desain kosong, atau kalau mau ke ukuran khusus itu ukuran untuk cerita Instagram atau story Instagram itu lebarnya 1080 pixel, untuk tingginya 1920 pixel. Nah, ini ya guys, untuk template kosongnya teman-teman klik kanvasnya, lalu ke option warna. Nah, di sini klik plus, kita masukin kode warnanya ya, untuk warna backgroundnya teman-teman tinggal ikutin aja. Untuk kode warnanya adalah DBD2D8. Nah, ini ya untuk kode warnanya. Selanjutnya klik plus, tombol ungu di pojok kiri bawah, lalu teman-teman ke option elemen, scroll ke bawah ke option bingkai atau frame ya. Nah, ini klik lihat semua. Lalu teman-teman di sini cari nama bingkainya, yaitu simple film frame. Nah, ini tinggal ketik aja ya. Terus teman-teman scroll ke bawah hingga menemukan bingkai seperti ini ya. Nah, ini nama elemen aslinya, simple film frame. Pokoknya polaroidnya yang banyak, ada 20 polaroid. Nah, ini teman-teman pokoknya besarin aja ya hingga memenuhi ke ininya, ke bingkainya. Nah, hingga seperti ini. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin aja foto-foto yang mau dimasukinnya ke dalam frame-nya ya. Totalnya ada 20. Teman-teman klik plus. Bisa langsung ke fitur unggahan atau ke galeri ya, ke option galeri. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin aja foto-fotonya ya ke dalam frame. Nah, tinggal diarahkan, untuk penempatannya bebas, disesuaikan. Kak, sebenarnya ini bisa diatur-atur gak sih kalau udah masuk ke frame? Jawabannya bisa. Ini kita perbesar. Misalkan kak, ini kan kepotong ya. Nah, gimana nih pengen agak dikeatasin? Itu teman-teman tinggal diklik dua kali. Tinggal diklik dua kali, terus bisa diatur-atur gitu loh. Nah, di sini ada option buat pangkasnya tuh. Jadi agak ke bawah kan yang ini. Jadi bisa diatur-atur kayak gitu. Oke,
untuk peletakannya random, bebas ya teman-teman, disesuaikan. Pokoknya siapin aja. ...20 foto sama 1 foto buat... Bentar, ini kegeser ya guys. Buat yang udah di-remove-nya. Pokoknya tinggal diarah-arahin aja. Nanti otomatis masuk ke bingkainya. Cuma nanti yang di bagian bawah, di tengah-tengah itu ketutup sama satu foto yang bakal dimasukin di tengah-tengah. Nah, ini udah semua ya, teman-teman. Selanjutnya klik plus. Nah, sebelumnya kan tadi teman-teman udah aku arahin buat ke web ya untuk merimove satu foto. Jadi tanpa background. Nah, kayak gini kan yang tadi dimasukin ke frame itu pakai background semua ya. Nah, ini kan enggak. Ini khusus buat di tengah-tengah ya. Nah, ini kita kunci dulu ya, guys. Klik si frame-nya, terus ke option lainnya kita kunci. Nah, ini biar mempermudah, biar si foto yang ini tuh gak masuk ke bingkai, makanya harus dikunci dulu kayak gitu. Nah, ini pokoknya sampai setengah gini ya. Yang ini yang tanpa background, teman-teman klik efek, kita akan kasih efek. Lalu ke option bayangan ya. Option bayangan, pilih option bersinar. Nah, ini. Nah, ini juga bisa diatur-atur ya ukurannya, mau kayak gimana nya. Misal di sini aku pakainya 15. Nah, bisa juga di custom 15 itu. Nah, hingga seperti ini. Selanjutnya kita ke fitur tag, klik plus, pilih option tag, lalu tambahkan teks. Nah, ini teman-teman fontnya kita ganti dulu ya. Nama fontnya itu Lato. Bisa diketik aja font Lato. Nah, yang ini ya. Font Lato, lalu ukurannya custom jadi 157. Lanjut, warnanya diganti jadi warna putih ya teman-teman. Ke option warna masukin aja kode hex warna putih itu F-nya sebanyak 6 kali. Nah, selanjutnya ke option format kita bold ya. Ini udah terbold. Lalu ketik tulisannya itu new post. New post.
Nah, kayak gini. Ini taruh di bawah. Selanjutnya di duplikat, taruh di atasnya. Ini agak kebawahin ya, teman-teman. Lalu yang new post ini kita kasih efek, pilih option efek berongga. Nah, lalu ini klik posisi, jadi kita mundurkan ya. Ada di belakang foto. Nah, kayak gini. Dan tara, udah jadi guys untuk desain look yang pertama. Sekarang kita akan bikin looks yang kedua. Teman-teman klik ini ya, tambahkan halaman. Ini teman-teman tinggal duplikat. Nah, jadi ada dua, kita klik halaman dua. Nah, bedanya ini tadi kan dikunci ya, kita buka kuncinya. Nah, udah terbuka. Ini sebenarnya tinggal di rotate aja ya teman-teman. Nah, tinggal dimiringkan aja si bingkai frame-nya. Nah, pokoknya hingga seperti ini. Lalu ini tulisannya ukurannya diganti ya, jadi 130, karena tulisannya akan diganti jadi graduation. Nah, kayak gini. Ini kita hapus, ini diduplikat. Duplikat lagi, ini taruh di atas, di rotate ya teman-teman. Nah, ini buat di atas, lalu diduplikat juga. Ini kita agak kebawahin. Yang bawah ini kita kasih efek berongga ya, yang ini. Terus yang ini juga sama, di rotate, dimiringkan sehingga kayak gini, miring. Ini juga sama, dimiringin. Nah, hingga seperti ini. Lalu yang ini kita kasih efek berongga. Nah, kayak gini. Pokoknya diatur-atur aja ya teman-teman. Kalau misalkan kurang miring, tinggal diatur-atur lagi. Gentara, ini look yang kedua udah jadi ya teman-teman. Look yang pertama sama yang kedua, kalau udah tinggal klik download di pojok kanan atas icon save, lalu klik unduh. Pilih semua halaman ya di sini. Dipastikan terchecklist halaman 1 dan 2. Kalau udah tinggal klik unduh untuk formatnya PNG dan tunggu hingga hasil desainnya tersimpan di galeri kalian.
for your information bagi kalian yang pengen dapetin ide, inspirasi, tutorial seputar Canva, itu teman-teman bisa banget nih follow akun Canva aku namanya Kensi_Ko. Jadi di sana teman-teman bisa dapetin ide, inspirasi, tutorial setiap harinya secara gratis gitu ya. Jadi jangan lupa untuk follow. Nah, teman-teman kapan lagi teman-teman bisa dapetin materi, ide ataupun inspirasi tutorial desain di Canva setiap harinya itu dengan teman-teman ngeklik follow ikuti akun Kensi aku tuh teman-teman udah bisa dapetin beragam materi, ide, inspirasi di sana gitu ya. Karena aku lebih aktif di Instagram nih teman-teman. Jadi teman-teman yang belum follow akun aku boleh banget nih. Terbuka banget buat kalian untuk visit ke akun Kensi_Ko aku ya di sana kayak gitu. Jadi takutnya teman-teman di YouTube dapetin tutorialnya itu kan kalau di YouTube 1 minggu sekali. Nah, kalau di sana teman-teman bisa dapetin lebih banyak lagi nih karena biasanya aku lebih banyak sharing atau kasih edukasi tutorialnya itu di Instagram. Jadi teman-teman jangan lupa follow ya. Gitu aja video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton video aku. Jika video ini dirasa bermanfaat, boleh dong untuk like. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, boleh untuk subscribe dulu untuk mensupport channel ini. Dan bagi kalian yang ada pertanyaan ataupun mau request terkait next ide konten selanjutnya, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.